Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Bagus di channel Bagus SH. Nah, di video kali ini gua mau ngasih tutorial, yaitu tutorial atau cara menambahkan atau membuat animasi charging, teman-teman. Jadi nanti kalian pas ngecas HP itu akan ada muncul animasi-animasi keren kayak gitu ya, teman-teman. Untuk contohnya kalian bisa lihat yang di awal tadi ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan satu aplikasi yang bisa kalian download di aplikasi Play Store kalian. Nah, nama aplikasinya itu Pika Charging Show, kayak gini teman-teman. Nah, jika kalian udah download ya, kalian buka aja. Nah, oke teman-teman, di sini tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi di sini banyak banget animasi-animasi yang keren yang bisa kita gunakan ya. Nah, ada SpongeBob, Naruto dan Pikachu dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat aja sendiri nanti di HP kalian untuk animasi-animasinya, siapa tahu aja cocok ke kalian ya. Di sini gua pilih dulu. Nah, misalkan gua pengen gunain yang ini misalkan ya. Jadi gua klik aja animasinya. Nah, muncul kayak gini teman-teman. Kita klik aja yang centang. Terus di sini kalian bisa gunain yang pakai suara, misalkan animasi pakai suara bisa. Pas kalian ngeces nanti animasinya muncul pakai suara juga ya. Tapi gua gak mau pakai suara, jadi gua nonaktifkan aja suaranya. Dan di sini kalian bisa animation setting, di sini kalian bisa klik dulu. Dan di sini kalian bisa ubah durasi animasinya, misalkan nah 5 detik, 10 detik misalkan ya. Tapi gua mau sepanjang waktu, misalkan sampai gua cabut chargerannya baru animasinya bisa hilang ya. Nah, jadi gua pakai yang ini, loop. Kalian bisa pilih aja yang loop juga untuk animasi yang misalkan kalian ngeces itu animasinya nggak hilang ya saat ngeces ya. Kecuali kalian ketik HP kalian baru animasinya hilang. Oke. Jadi di sini untuk closing method kalian bisa atur juga sendiri, kalian bisa atur sendiri. Oke, jadi di sini gua kembali aja. Lalu di sini untuk menggunakannya kita disuruh untuk nonton iklan teman-teman, karena kita gunain yang versi gratisan ya. Jadi kita disuruh untuk nonton iklan, kita klik aja yang ini. Nah, maka akan muncul iklan teman-teman. Jadi kalian jangan skip dulu iklannya. Kalian biarin aja sampai selesai. Oke, jika udah iklannya selesai, kalian bisa kembali aja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik OK aja. Dan kita bisa kembali ke tampilan awal kita, teman-teman. Nah, kita coba ya untuk animasinya apakah berhasil. Kita colokin aja chargernya. Nah, teman-teman, animasinya udah bekerja dengan sesuai ya. Jadi, kayak gitu caranya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like-nya juga. Jangan lupa komen jika ada yang ditanyakan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.